kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin tumis sawi putih, tahu, saus. Untuk yang mau tahu, tonton terus videonya hingga habis ya. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Di sini aku udah siapin bahan-bahannya. Ada tahu putih, sawi putih, tomat, cabai rawit merah, bawang putih, dan bakso. Pertama aku mau goreng tahunya dulu. Tapi sebelum digoreng, aku mau celupin ke dalam telur yang sudah diberi garam dan kaldu jamur. Ini tahunya mau aku potong dua supaya nggak terlalu besar ya teman-teman. Setelah itu goreng tahu hingga kecoklatan. Ini aku pakai 5 buah tahu putih yang aku potong menjadi dua ya teman-teman. Nah ini udah kecoklatan, mau aku angkat dan tiriskan. Sebelum masak, aku mau bikin sausnya dulu ya teman-teman. Untuk sausnya, aku pakai 1 sendok saus sambal, 1 sendok kecap manis, 1 sendok kecap asin, 1 sendok saori, dan 1 sendok minyak wijen. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dan lanjut tumis bumbunya. Tumis bumbu hingga layu, lalu masukkan sayur sawinya yang sudah dipotong-potong. Kemudian tambahkan bakso yang sudah dipotong-potong dan tahu yang sudah digoreng tadi. Maaf ya teman-teman, karena pada saat masukkan bakso, ternyata videonya tidak terekam. Kemudian tambahkan saus yang sudah kita racik tadi ya teman-teman. Lalu aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan tomat yang sudah dipotong-potong. Dan tunggu tomatnya sampai agak layu teman-teman. Jangan lupa tambahkan kaldu jamur atau penyedap rasa. Dan kalau masih kurang asin, boleh tambahkan garamnya juga ya. Nah, tumis sawi putih, tahu sausnya udah jadi dan sudah siap disajikan. Ini tuh rasanya enak banget karena rasanya rame ya teman-teman. Ada rasa manis, pedas, dan juga gurih. Sekian videoku kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan tunggu video-videoku berikutnya. Selamat mencoba.